Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Hamil anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Sudah dapat berapa bulan hitunganmu? 3 bulan. 3 bulan? Tiga bulan. Isek mual napa mboten? Mboten. 3 bulan isek mboten mual, tapi jari mau ana sing sakit. Niki sebelah mriki. Sakit karena apa nang kene? Ora ngerti. Nggih, mulai. Ee pripun ee? Leres. Ee ora kelang? Mboten. Mboten. Tidurnya gimana? Tidurnya nggih sih kadang anu sering bubuknya sebelah mriki. Miringnya seringnya sebelah kanan. Nek lelah ya ganti sebelah kiri ngono. Gonta ganti nggih. Nggih. Biar ini peredaran darah di sini lancar, di sini juga lancar. Ganti-ganti. Ojo sak sisi tok. 3 bulan. Nggih, 13 minggu. Hah, 13 minggu. Tensine 110, 70. Oke. Iki garek niliki wetengmu. Usia berapa? Orangnya usia berapa orangnya? Oh, 23. 23. Amit nggih? Nggih, kalau 3 bulan biasanya sik cilik sik nang kene. Oh, iya bener nggih, nang kene iki. Kerasa? Mboten nggih. Rasane sakit. Rasane sakit. Iki kan jendol iki. Iki jendol iki kan keras. Iki berarti iki rahimmu iki udah. Nah, iki karena lemakmu. Tapi bulan ini enggak ada peningkatan berat badan ya? Karena apa? Makannya malas. Mboten. Ya berarti iso juga karena timbangannya sing salah ya. Lek nggih. Oh, mboten masih apa habis, Mbak? Habis. Kalau 3 bulan itu biasanya masih di sini. Oh, yang daftar di Tirto 21. Tapi ya tetap yang diambil 6 ya. Iya. Masa pan tes depan 21 tes lagi. Ya, yang tertinggi biasanya. Dengan ranking dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih muat gak, Mbak? Buatan? Enggak. Jadi, tak bukan kok, saya tak benahi, si Chan. Iya, Mbak Anis, ya onong, kok gampang, Bes? Di sana, ya? Iya, kan masalahnya di sejak jam ya ini, ya? 13 minggu udah boleh dikasih FF, Mbak. Dia mau ada? Udah, Mbak. Boleh. Orang nono vitamin ini nggak? Kenapa? Vitaminnya nggak ada di rumah. Di rumah? Cuma nono susu. Susu. Terus apa di sini? Teleponnya berapa bu? 3 jari atas yang bisnis. Masih pada temen apa? Iki agak tak boleh ide cici bu. Di sini enggak repot. Ibu tangi double pio. Hah? Kamu kira ini ngomongnya sama elu? Enggak, aku enggak tahu ngomong sama sini. Enggak, aku lagi nulis. Aduh. Lagi pada nyapa sih. Mundeng ya. Mundeng ke sini. Kemarin aja tak tinggal, Bu, simpus belum selesai sampai selamat 12. Masih 15, Bu, laporan semua. Jumat? Iya. Sama siapa Jumat? Akhirnya Bu Ida sama Bu Sumpo. Terus? Terus aku ditelepon Umi Heru kemarin. Tukar-tukar orang pada simpusan. Nah, aku Bu. Kemarin belum selesai petak tinggal. Terus tengah 12. Bagus. Dongnya nek-nek kono.
apa jenenge ya pendaftaran ki nek hamil ki dibatasi hamil. Iya karena hamil kan lama ono laporan ono iki ono iki aja tak tawani sampai siang padha mau laporan sih. Oh, masalahnya Jumat ya. Nggih. Musake ya. Heeh. Saling pengertian. Joleha. Kurang ketemu. Biasanya wis ketemu. Biasanya bisa terdengar ngono. Ini beberapa 12 minggu bisa kedengar di sini. Nah. Kerung. Nggih. Cilik ya. Bisa digeser hilang. Kerung. Nggih, sampai jauh. Emang nek seusia sembrihi iya, beda kan karo denyut jantungmu nang kono mau? Nggih. Sing nang kono denyut jantungmu kedengarannya. Kalau ini denyut jantungnya janinmu sing lebih cepat sih. Nggih. Jadi kudu terus ketemu. Niki Mbak Etri kon ngendi sih bisa nelungo? Sinten? Mbak Etri kon ngendi? Bu Etri. Mau itu sih Bu. Jadi mau lanjut kuliah apa itu? Ngendi? Mau ujian apa tes apa apa muka Bu? Ndi, ini ora ketemu mana? Pengen sing lebih jelas kok. Ada yang berkata Tadi sih sudah ya, cuma belum kecil banget, iya. Nah, ini denyut jantungmu. Gitu kan? Harus yang mau cilik banget kayak mau. Iya. Bisa ya, bedakan ya. Jantungmu seru kan? Nah, aku tuh nih dunia jantung janinmu iso seru ngene iki. Tapi memang nek hamil masih segini yo, kuwi iki digoleki ya. Tapi rasa seru kayak denyut jantungmu ya. Iya. Eh hilang maning gak? Padahal tanganku gak geser. Tapi bisa denger ya tadi ya? Bisa. Lebih cepat denyut jantungnya. Ya denger ya. Wes bombong ya.
Wis ngomong ya. Wis puas ya. Puas. Sehat ya. Iya, jadi jantungnya bagus. Satu sekat denyut jantungnya dalam satu menit. Iya, kadang seru dewe ya. Miki, padahal tanganku ora obah-obah lho. Ya, itulah udah. Ngomong ya, tas. Sip. Atur suwun ya, Bu. Sehat-sehat ya. Makan bergizi. Jaga kesehatan.